Tidak dinafikan zaman media sosial sekarang ini, jika seseorang selebriti itu ramai pengikut, maka makin tinggilah bayaran yang diterima. Sebut tentang isu ini, pelakon Shani berpendapat perkara itu tidak adil bagi artis veteran. Tapi nak buat macam mana kan? Nak kekal relevan, mahu tak mahu, terpaksalah ikut juga trend tersebut. Ya, sebenarnya sekarang ni, I tak suka sebab apa bila dia nak panggil kita berlakon, dia nak tengok followers kita. Itu not fair untuk kita-kita ni. Bukan apa? Kalau saya ni yang 32 tahun, cuba bayangkan kalau saya dah 30 tahun lepas dah ada media sosial, bayangkan followers saya banyak mana. Dan saya sepatutnya dinilai ataupun dipanggil mengikut experience saya. Jadi bagi saya, sekiranya anda nak tengok saya punya followers berapa ke apa, go ahead lah. Dan tak payah tengoklah drama-drama, filem-filem. Saya ni bukan berlakon drama saja, okey. Dengan bangganya saya banyak berlakon filem. Jadi saya naik kerana filem. Jadi kalau kata you all nak tengok follower saya ke apa-apa semua, memanglah. Follower saya, in fact, saya punya IG account dah kena hack hari tu. Daripada 80 lebih ribu follower dah jadi 20 lebih balik. You know, membangun, slowly nak naik balik. Dalam TikTok pun, saya baru start je account TikTok tahun lepas. So, benda-benda ni memanglah kekangan bagi orang-orang macam saya ataupun artis-artis yang lama. Tetapi, walau bagaimanapun, untuk kekal relevan, kita kena follow lah. Kita kena ikut industri yang memang nakkan followers. Nakkan kita ni ada social media, nakkan apa semua. Tetapi, dalam pada masa yang sama, berpada-pada je lah. Bagi Kak Shani tak ada. Macam setengah orang kan, macam hidup ni sentiasa dengan phone. Semua benda dia nak rekod. Semua benda dia, halo, aku jalan, aku nak tengok jalan eh. Aku tak nak tengok phone aku. Aku langgar siapa pun aku tak tahu. So bagi saya, biarlah ada level balance lah antara nak rekod dengan tak rekod. Itu je lah. Saya tak nak semua benda dalam hidup saya semua orang tahu. Macam semua orang buat story sampai, oh nak goreng ikan pun, nak ambil, nak potong sayur pun, nak. No lah, tak. Akak ni tak rajin macam tu dek. Akak ni tak rajin nak bersosial media sampai begitu sekali. Tapi cukup untuk saya, macam peminat-peminat nak tengok saya, saya buat live. Jadi dia orang nak bertegur siapa dengan saya, InsyaAllah saya akan borak-borak dengan dia orang. Itu cara saya. Bila ikut followers, itu pun menentukan harga seseorang. So macam akak sendiri, macam akak pun kata dah kena hack, followers pun dah tak okey dah sekarang kan, dah berkurang. So harga tu macam mana? Sebab sebelum ini akak pernah keluar statement, pernah diterima bayaran yang agak rendah untuk melakonkan sesuatu satu watak tu kan. So apa yang akak boleh kabarkan daripada impak media sosial tu terhadap pendapatan akak sebagai seorang pelakon? Bagi saya, sekiranya ada producer yang nak panggil saya, saya akan bagi harga saya. Itu harga saya, tak kira lah media sosial saya ni followers berapa, tak kira lah orang kena masih ingat saya ataupun tidak. Itu harga saya dalam industri ni mengikut pengalaman saya, mengikut berapa tahun saya dah berlakon, berapa banyak saya dah berlakon. Itu saya bagi. Kalau you all rasa you all nak bayar setimpal dengan pengalaman saya, bayarlah. Sekiranya tidak, it's okay. You can find pelakon lain. Saya bagi saya simple. You nak ambil, tak nak tak apa. Saya pun akan agak, you nak ambil saya okey. You tak nak ambil saya pun, saya okey. Bukanlah saya ni sombong, tidak. Tetapi bagi saya, dengan diri saya yang macam ni, kalau saya nak letak harga saya yang tak setimpal dengan pengalaman saya rasa janganlah. Orang kata, janganlah bodoh-bodohkan kita-kita yang nampak macam, oh just because I'm funny all the time, just because I'm laughing all the time, don't think I don't know anything. Gitu. Bukan warning, bagi tahu je.